Wapkabel, balik lagi bareng gue San Karis. Masih di Magic Chess lagi-lagi dan lagi nih ya. Sekarang tetap gue mau pakai Hyper Hero Legend guys. Makanya di sini gue pakai si Meong-Meong ya. Dan udah jelas favorito idola kita pakai ini yang skill ketiganya nih. Di video sebenarnya gue pakai Outsus malah dapat si Gatot kan ya, walaupun enak juga si Gatot, tapi gue pengennya ke Sigurd sih guys di patch yang ini yang baru yang Hero Legendnya. Makanya di sini gue pakai boost 3 aja kan biar gak terlalu random gitu. Kristalnya gue kayaknya bakal cari itu kristal Norton aja kali guys, walaupun ntar gak ada elementalisnya di itu Norton kan ya, tapi itu duitnya tuh berguna banget buat nyari gue level 3 nya sih. Makanya sebisa mungkin gue bakal itu incer si kristal Norton ya, kecuali kalau tidak memungkinkan ya udahlah gue harus dipaksain. Yang penting semoga aja gurnya keluar guys. Okay. Thank you banget udah mampir ke sini, langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video, let's go. Kita bawa Arlott udah kayak biasa guys. Semoga aja nih nyempil Silvananya di sini ya. Okay. Silvana, 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 jangan mesulit Silvana. Gak nongol Silvananya ya, malah ada si kentung-kentungan tuh. Tadi dulu kalau kayak gini gue gak bakal maksain juga nyari Silvana sintar guys. Ya nyari Immortal juga gak masalah ya. Siapapun juga jadi Immortal enak juga sih, udah kayak Astro dulu soalnya. Buat spell gue paling butuh apa nih? Flicker atau gak Purify kali ya, dua doang tuh. Yuk Flicker Purify. Adanya Purify ya udah kita sikat. Silvana. Nongolnya Arlott lagi-lagi ya, sama ini si Alpha juga nih. Kita dulu dari retail lumayan, kita pakai retail juga lah ya buat mengkiri-kiri di awal nih kayaknya. Mari kita lihat, kalah dulu nggak masalah ya. Pick item pertama kali ada Hero Legend gua sikat guys. Kalau ada Sigurd sih, bukan kalau ada Hero Legend ya. Kalau ada Gord pokoknya gua ambil. Dan sekarang gue juga gak terlalu merhatiin di fatbox pertama tuh ada biji atau enggak ya. Kayaknya enggak dah. Atau fatbox kedua kayaknya biji-bijian. Burung perkutet, burung perkutet. Semoga aja bau isinya kamu bang. Yang paling useless sekarang siapa? Hero Legend ya. Kalau dipikir-pikir nih, Silvana. Malah nongol Arlott level 2 guys. Sama ini Karina juga ya. Berarti kita gak usah. Sama Mia juga kita buang. Bawa dulu Karina level 2 deh. Dah kayak gini. Dah gue nyalainnya ke Immortal doang guys. Gak usah pakai dulu ini si Alpha nih ya. Takutnya yang nongol mah Lancer. Semoga aja nongolnya ini beneran ke ini Immortal. Udah jelas fix sih sekarang nih. Yang nyala cuma Immortal doang kok. Immortal Gore nih ya. Semoga aja bisa guys. Nongol Gore-nya 3 biji kan ntar. Udah kelar lagi. Oke okay. 92 gapik terakhir juga tuh kan gue ya. Okay. Arlott udah level 2 aja nih yang pagi-pagi. Yuk seh. Dikasih juga tuh kan. Udah kita ambil kristal immortalnya guys. Ada spy spoy juga nih ya. Spy spoy kita bawa. Dah kayak ini aja dulu tuh. Udah nyala 4 immortal sama ini 2 assassin nih. Ketemu sama ini spy spoy juga. Duit-duitan dia ya. Ke Norden tuh. Padahal gak ada hero Nordennya. Kok bisa sih? Oh ada Liomor dia. Astaga. Dapat Liomor pagi-pagi alangkah indahnya. Masanya tuh enak banget Norton ya, udah kayak Erdosio dulu guys. Tinggal bawa doang kan, gak usah mikir udah otomatis dapat duit nih. Gak usah ngekill kayak itu si Claude-Claudean kan. Sisa darah 83 aman. Gak ada Hero Legend ada ini konsentrat sama itu Glowing nih. Pede aja nih gua. Pede aja udah guys, kita bawa Glowing tuh. Udah pasti gore nih semoga ya. Oke. Okay. Bentar, Emon kayaknya mesti gua pakai jadiin hyper kali ya. Soalnya ini item magic nih, udah kayak gini. Tambah apa deh udah tuh. Kecuali gua kalau pengen aman jual dulu Emon 20 duit nih. Tapi kita kalah dulu kali. Udahlah kalah dulu guys. Mending kita taruh ke si Arlott dulu tuh ya item-itemnya nih lumayan. Nih orang main kengkung-kengkungan nih bobonya ya. Udah gak ada Roger nih sekarang ya. Sungguh sangat kangen gua sama Roger guys. Garuk menggaruk. Ayo kill dulu satu wey. Itu tuh Benedetta. Cakep lumayan kan. 12 damage gak masalah tenang. Yuk semua aja gore nih ya. Gore please please. Gue 3 biji aja udah. Spoil-spoil lumayan nongol tuh. Gak blessing juga ya. Mah nongol Martis nih. Berarti bisa hyper dulu ini sih spoil-spoil. Masukin dulu buat bantu-bantu Lancelot kali ya. Gak ada magenya nih masalahnya nih. Apa gak usah gua punya Silvana juga sekarang nih. Dah kayak gini guys. Yuk kita saksikan. Kita saksikan Hayabusa Titan. Pantesan nih orang kayaknya tadi bawa dari itu ya. Dari Fatbox tuh Hayabusa-nya tuh. Hayabusa tapi dia dapetnya mage. Kristalnya Hayabusa mage bang. Sepoi-sepoi gue lumayan perih juga liat tuh. Sisa kegura-keguraan. Ayo Silvana ayo. Jaga Lancelot. Jaga Lancelot. Masa sih? Oh bisa kayaknya guys. Masih aman tuh kan. Gord please. Singgord 3 biji
aja ya. Dikasih apaan nih? Seh, ada Miller, ada mana sama ini gold ya. Yang mana kita roll deh. Dapat gold juga tuh yang tengah. Kayaknya gua mesti diemin dulu nih ya. Kita lihat dulu ntar hero yang datang. Oke. Level 2 juga nih apa? Blessing juga nih ya, lumayan cleanser sementara. Ya udahlah kayak gini. Buat item juga sekarang gua bakal skip dulu. Kita lihat dulu hero yang nongol, guys. Semoga aja Sigurd nih udah nongol juga Kufroy kok. Seh, ada Winter. Ya udah kalau kayak ini bawa Winter dulu, guys. Jangan diambil lama. Up level dulu. Spoy-spoy nongol. Aduh, Vexana nongol juga lagi. Ayo, Gur. Nah, nongol Gurnya satu sama Getot ya. Lumayan satu juga, guys. Dah, kita pakai, masukin juga Kufroy. Silvana gak usah, Odette juga gak perlu ya. Getot kita ambil buat ganti ini sih. Apa aja deh udah. Tinggal gua bawa rune-nya, guys. Belum gua bawa nih, sabar ya. Buat rune-nya gua bawa apa nih ya? Mirror juga si Gurnya cuma satu nih. Ntar dah, gue lihat dulu. Berarti gua udah komplit nih ya. Udah jelas gua bawa ini sih. Kufroy aja nih buat kayak ini VN-nya. Kalau enggak 4, kalau 4 paling tambahnya terus tamus kan ya juga ke WM. Tinggal kita kumpulin ini si elementalisnya aja sih, 2 juga cukup. Lihat tuh damage-nya, guys. Antara gua yang bawah atau yang atas nih. Mirror kayaknya gak usah dulu deh ya, roll dulu. Wah, shop gratis lagi tuh. Tapi kayaknya gold hunter enak ya. Soalnya Sigurd pasti nge-kill mulu nih. Gaskeun guys, udah duit-duitan nih juga. Sepoi-sepoi mau level 3 juga apa nih? Ke mage nyalanya ya. Aduh, mage kayaknya mending gua reset kayaknya. Mantar aja dah. Igor semprot. Kelarkan, kelarkan. Dapat duit tuh kan. Enak juga sih ini. Gak sia-sia gua sabar dulu kan. Gak gua bawa tuh. Gak usah pikir panjang kalau gua, guys. Pasti ngekill minimal satu ya, walaupun level satu nih. Ada Winter juga, tenang. Kill lagi, kasih god, kasih god. Kasih god. Dah, dapat duit lagi itu kan, segar. Dia mentalis. Gak nongol mentalisnya ya. Ada si Martis nih. Masukin dulu. Vexana udah jadi ke-6 kan gua nih. Jagain ini si gore gua sama itu spoy-spoy. Lalah depannya kayak gini aja dulu. Ini si Vale gua tahan dulu aja, guys. Kita reset nanti nih burik ini ke mage. Kecuali kalau barusan dapat Aurora aja enak ke mage juga kan. Oke. Okay. Nih orang main elementalis-elementalisan ya. Kita tembak jadi duit. Jadi duit lagi. Cakep. Dapat 2 duit tuh. Loi juga jadi duit lagi, Loi, guys. Nyinggut mencari cuan nih. Semprot lagi, semprot, semprot, ayo. Tenang, ada Winter. Gak takut gua sama Loi itu ya. Loi lagi, si Lunox nih. Kita punya Kamehame nih. Ada Getot sama Concentrate nih, guys. Boleh si Getot juga ya. Biar dia level 2 nih mengamankan situasi di depan nih. Kalau gak dikasih Concentrate tapi... Kalau dikasih ya Concentrate dulu lah. Concentrate disikat, oke. Okay. Semakin nikmat lagi nih gue bos. Oke. Okay. Sah. Nongol juga Tigreal tuh, guys. Semakin enak nih bos. Tinggal nyari Stamus ya, udah jadi 4 kan. Paling ntar gue minggir dulu Immortalnya, gue usah dulu ke 6 ya. Buat late game lah ntar ke 6-6an tuh. Nih orang main Mia-Miaan ya. Yo semprot, semprot. Jadi duit. Jadi duit lagi, cakep. Cuman ini belum nyala aja sih nih. Kalian mentalisnya sabar, tenang. Siapa tuh ntar dapat juga kan ini dari si gore-nya, blessing-annya gitu. Jadi duit lagi, guys. Sedap juga nih ya yang ini. Tiap satu kali ngekill bisa sampai 3 gold misalnya tuh. Jadi duit lagi nggak? Udah kelar ya duit-duitnya. Tenang tuh, berapi-api gua, bos. Startnya aja udah 15 tuh, guys. Baru berapa ronde tuh ya? Ada Angela, lumayan sama spoil-spoil lagi nih. Angela buat nyalain ke itu ntar elementalisnya nih. Coba gua taruh di tengah deh ya, supaya nyemprotnya lebih enak, guys. Nah, kayak gini nih. Paling gua keluarin Karina dulu aja deh, udah. Ini orang tengah banget. Wah, disemprot langsung, bos. Semprot, ayo. Kelar jadi duit. Sisa si Wawan deket sama gua bangke, wey. Aduh, ini kesalahan teknis gua pindah ke tengah ya. Kena flicker nih. Ayo, wey. Hey, ayo. Semprot dulu ini Wawan, Wawan, Wawan. Wawan dulu, Wawan. Ah, mengerikan sumpah, guys. Masih kelar aja tuh Wawannya ya. Stacknya semakin beringas sih. Walaupun kayaknya padam nyampe gua nih. Bisa gak sih, ayo, pesana. Oh, nggak padam, tenang, bos. Masih berapi-api tuh. Up level langsung dari sekarang. Yuk, kasih gua yang enak. Please, ini mah, please. Gold attack kurang, guys. Wah, ada hero legend acak juga tuh bawah. Tadi dulu. Ada anti CC sama Blazing Blade. Blazing Blade kurang. Wah, yang atas mantap juga, guys. Cuman ini agak random juga gacha ya. Apa yang bawah aja? Bawah aja deh, guys. Mendingan yang bawah nih. Dikasih gore 1 biji, lumayan. Alucard, kamu gak ikutan ya. Dah, kita jual aja tuh jadi duit. Tinggal dikasih mirror udah level 2 nih gore gua, bos.
kita reset dari sepoi-sepoi. Dikasih winter lagi kita ambil. Ada mirror juga enak, guys. Berarti gua reset dulu dari sepoi-sepoi. Kita jadiin dulu level 2 nih gore-nya. Semoga blessing. Gak blessing si bangke. Dah lah, kita nyalain dulu tuh, guys. Ketiga ini mentalis. Sama masukin siapa ya? 2 getot dulu deh. Gak masalah tuh, 4 dulu, guys. Gore gua udah level 2 nih. Oke. Ini orang yang main ke perkutut-perkutut. Aduh, langsung ngebling sini, weh. Ibu neka. Semprot, ayo semprot jadi duit. Gua gak bisa kena stun ya kalau lagi kame-kamein. Curang juga nih gua. Semprot lagi, ayo semprot. Semprot. Semprot lagi. Abisin. Untung elementasnya udah nyala nih sekarang. Semprot lagi, semprot. Semprot lagi, kelarkan, kelarkan, kelarkan. Wah, sumpah gua jangan dilawan, guys. Masih berapi-api. Up level 9 yang lama-lama ya. Ada Tigreal juga nih. Blessing yuk ke VN. Blessing apa nih? Blessing ke Guardian ya, lumayan lah ya. Kita nyalain dulu ini ke 6 lagi immortalnya, guys. Udah komplit sebenarnya sih. Cuman Tigreal agak ganggu doang nih ke Guardian ya. Gue pengennya ke VN aja, kenapa malah ke situ itu? Nih orang udah castrate juga lagi. Wah, kelar sih, Bang. Jadi duit langsung tuh. Jadi duit. Sumpah gue terlalu OP aja, udah kayak Odette zaman dulu ya. Mengapain kamu, Wawan? Udah kelar, Wan. Udah, mengpasrah, mengpasrah. Aduh, Bang, Bang, kelar, Abang pulang. Udah level 9 juga, tinggal nyari gore level 3-nya aja nih. Oke. Ayo, gore. Ada Lunox lumayan. Gore. Nah, nongol lagi tuh satu biji, tenang. Kalau aja dapat biji elementalis ya, gue jadi juga gak top elementalis nih. Oke. Gua ubah posisi dulu, guys. Kita amankan gore gua sama ini Tigreal ya di kanan nih. Aya Busway Titan level 2 doang. Jadi duit, kalian jadi duit. Jadi duit, hayu. Tenang, ada winter, bos. Gak bisa jadi duit, hayu. Kelar juga Aya Buswaynya tuh. Siapa sih? Hantunya doang ya. Udah kelar kamu, Bang. Udah kelar lagi, kelar. Masih berapi-api, bos. Ada getot, ada buku nih ya. Yuk, dikasih apa nih gua nih? Buku boleh, buku. Buku dibawa. Udah, kita bawa getot, guys. Getot kita ambil nih ya. Semoga aja blessing ini ke immortal nih. Getot. Blessing ke apa tuh? Ke immortal juga, enak, bos. Berarti kita bisa 4 VN ya kalau kayak gini nih ya. Cuman gua gak pakai mentalisnya kali. Kalau 4 VN. Kita dulu Martis kita buang deh. Udah gak guna nih. Logo fake sana deh ya. Kemahalan, guys. Nah, kayak gini. Kita ngeroll dulu deh, hayu. Gor. Tuh kan udah nongol juga tamus nih, anjir. Hayu, gor. Level 2 juga si Kufro ini, bos. Sabar. Gue masih kurang 1 biji doang sih ya. Biji mentalis atau biji immortal ya. Supaya nyala aja 4 VN gitu. Jadi duit tuh, loi. Semuanya udah jadi duit. Nikmat sumpah, guys. Nih yang ini nih efek rune-nya. Wawan penurun carrier gak bakal ngaruh. Ini aman gua tuh. Stack udah full kayak gini, mau gimana? Kita berarti mesti cari dari ini si gore blessingnya ya. Nah, ada gore lagi, yuk. Gore. Berarti lagi. Gore. Martis, gore. Hayu, gore. Aduh, gak nongol gore-nya, guys. Paling gua reset dari Tigreal sini fix. Kalau ke gore mau ke mentalis boleh, mau itu ke VN juga boleh masalahnya ya. Okay. Nih orang berapi-api, ini pakai apa sih? Luoi yang tadi. Wah, udah padam sini. Langsung jadi duit tuh kan, apa gua bilang, Bang. Sisa tetap bawaan penurun carrier ya. Gua gak bakal nyari level 3 gatot, guys. Udah gore doang nih fokusnya kita nih. Udah, Bang, udah kelar, Bang. Seberapa sih? Sisa 4 lagi tuh. Gor. Martis lumayan gor. Ada getot gak usah, guys. Nah, nongol juga si gor nih. Kita reset kamu Tigreal. Ayo blessing. Blessing VN juga, guys. Mantap. Tamus tinggal masukin ya, udah jadi KM juga kan tuh. Aduh, enak banget, bos. Gak masalah nih, reset dulu dari awal stacknya ya. Ntar juga penuh lagi kok 30, tenang. Udah komplit nih, bos. Mau ngapain lagi sih nih? Nyari clone paling kuat gua, ayo. Kasih gua clone. Dih, kasih clone kita bawa. Sama glowing lagi ya, gaskin. Gor, 2 biji. Nah, selagi. Please. Mencengangkan kalau ada nih. Satu. Mana 1 biji? 1 biji. Please. Mana? Gak dikasih, guys. Tinggal nunggu satu lagi kok. VN udah komplit nih ya. Kayaknya gua gak usah pakai ini Kufroy sih, mending si Tigreal. Walaupun jadi gak nyala ke wrestlernya gitu. Dah, kita cari lagi duit nih pakai gore gua, guys. Ini orang Lunox level 3 ya. Kuat gak sih ini gore gua? Kalaupun belum kuat gak masalah juga, guys. Tenang. Ntar lagi juga level 3 kok. Ayo semprot, ayo semprot, wey. Semprot.
Semprot. Ngaduh damage sama Lunox ini gak kuat. Huh, kelar kan? Udah kelar juga Lunox level 3 guys. Menikmat. Aduh, ngapain sama Ruby? Udah kelar lagi bos. Segar. Itu baru level 2 ya, apa itu level 3? Ayo, Gor. Sat lagi. Tigreal level 2 guys. Tigreal bawa dulu deh ya. Dah, Kufroy gak usah. Lumayan nih Tigreal buang stun soalnya. Apa gak usah pakai Tamus ya? Dah lah, dipilih boleh nih guys. Cuman kayaknya mendingan Tigreal aja sih daripada si Kufroy. Yuk, Gor. Masih gak nongol, tenang. Perjalanan masih panjang. Kok masih ada 5 orang nih ya termasuk gua. Ini orang udah meng-catch rate juga. Angela level 3. Jadi duit kamu Angela. Tuh kan Tigreal enak yang langsung stun ke tengah itu. Tidak sia-sia gua ganti Kufroy. Cuma kayaknya daripada Tamus mending Kufroy ya. Salah gua. Lumayan juga kan buat ngeteng itu di depan. Dah, udah kelar sisa si Wawan penurun carrier. Udah kelar lagi bang. Kelar, pulang abang. Yang ini udah 11 tak nih. Gak tahu kalau ntar level 3 bakal jadi combine atau enggak ya. Okay. Gor. Ayo Gor. Stubiji. Ayo Gor. Nah, nongol juga kan udah level 3 nih. Dah, kita sikat langsung. Klon langsung tuh. Gor Immortal level 3 guys. Apa kabar ini bos? Dan stacknya juga kembali lagi tuh ya. Jadi 30 sekarang. Gua taro di tengah sekarang. Gak usah di pinggir-pinggir. Dah kayak gini nih. Kita ratakan. Hayu, siapa yang mau rata? Tembak. Emang bener-bener sih ya. Bener-bener terlalu OP. Kamehame. Udah kelar bang, kelar. 27 tuh, dalam. Kita tinggal nyari siapa sekarang level 3 nya ya. Udah agak-agak gabut juga lagi nih. Dikasih mage ya. Mau Gor mage guys. Ada Gor mage, ada Gatot nih. Mage lah kita ambil lah ya. Seh. Nyari Gatot paling guys, gue buang-buang tadi. Gatot. Please. Biar Gatot mage juga nih level 3. Nah nongol juga satu nih lumayan. Kayaknya Gatot mage aja guys. Gak usah si Gor ya. Terlalu serakah nih juga udah jadi immortal. Udah pedes banget kok. Kalau gua ketemu dua-duanya udah auto double kill sih. Gak ketemu ya. Kita ratakan. Hayu rata kamu. Disemprot tuh disemprot. Ngapain? Ayo busa keluar karena langsung sekarat ya tuh. Enak banget. Ini kayaknya mesti di nerf sih si God. Sumpah guys. Ya ini apa kabar nih bang? Masih menang gak sih kamu? Masih menang deh ya. Yang Lunox level 3 tadi guys tuh. Yuk Gatot. Ketkoco. Walaupun Gatot gak usah level 3 juga gak masalah sih ya. Udah juga di video sebelumnya kok. Tinggal kita lihat nih. Ini orang Aurora level 3 di tengah guys. Barusan ngesulap si Lunox tuh ya. Jadi Aurora tuh. Ya udah kita tembak tengahnya nih. Kita pindahin sekarang nih ya. Langsung kena tembak sama God kamu. Aurora level 3 ini sembarangan wey. Set. Anjir. Mau belok ke kiri wey. Itu Aurora dulu Aurora wey. Ayo. Ayo tembak Aurora. Auroranya Aurora. Mantap, orang udah kelar bang. Pulang abang. Okay. Ini line up gua yang barusan guys. Tiga besar kita lawan Mage Mystic. Sama barusan si Aurora Angel level 3 juga ya. Disemprot Kamehame sama God udah langsung kelar. Apalagi ini God Immortal. Bukan God abang-abang biasa nih ya. Berarti di pacang ini gua udah hampir pakai semuanya ya. Yang baru nih Hero Legend guys. Kecuali Aurora doang yang belum kayaknya tuh. Kalau Mino sama Gowong itu di pas sebelumnya juga udah ada lah ya. Paling kita incar Aurora nih abis ini guys. Sumpah God mesti di nerf. Dan barusan juga enak juga yang rune itu ya. Jadi selain ahli timpuk, ahli cari duit juga nih God gua. Thank you buat pada nonton. Kalau kalian suka like video, gak suka detail juga apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.